Dua warga tempatan mengalami kecederaan dalam insiden letupan kebakaran di Kompleks Bersepadu Pengerang Johor. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashmon Bajah, kedua mangsa berkenaan ketika ini dirawat di Pusat Kecemasan Perubatan Rapid Pengerang sebagai pesakit luar. Dalam satu kenyataan pada Jumaat, beliau berkata pihak polis menerima laporan pada jam 1.20 pagi berhubung insiden kebakaran kecil berlaku di salah satu lot tapak projek. Pasukan Emergency Response Team, Petunas Rapid Pengerang telah diaktifkan ke lokasi kejadian melibatkan 5 kenderaan bomba dengan kekuatan 30 anggota. Api dapat dipadamkan sepenuhnya pada jam 2.15 pagi. Mengulas lanjut, Ashmon berkata siasatan untuk mengenal pasti punca kejadian akan dilakukan bersama Jawatan Kuasa Keselamatan dan Sosial Negeri Johor, Jawatan Kuasa Bencana Peringkat Daerah dan pihak pengurusan keselamatan Petronas Rapid Pengerang. Beliau turut memuji tindak balas ERT Petronas Rapid Pengerang yang dapat mengawal sepenuhnya insiden terpencil ini dalam masa yang singkat. Berbaki kurang 24 jam sebelum hari pengundian di Dewan Undangan Negeri Dun Rantau esok, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR melakukan semakan isi peti undi dan agihan peralatan mengundi kepada ketua tempat mengundi di Pusat Penjumlahan Rasmi Undi di Dewan SJKC Bandar Seri Sendayan. Pengerusi SPR Azhar Azizan Harun berkata semakan bagi memastikan semua peralatan kelengkapan bagi pengundian lengkap dan berkeadaan baik. Proses kempen berjalan dengan lancar, tak ada insiden-insiden yang apa tu amat serius lah kan. Tapi seperti biasa terdapatlah apa tu tuduhan-tuduhan pelanggaran undang-undang kesalahan pilihan raya, undang-undang kempen oleh kedua-dua pihak lah kan. Pihak A akan sentiasa menyalahkan pihak B dan sebegitu rupa jugalah bagi pihak B. Tapi selain daripada itu kempen berjalan dengan aman dengan lancar. Saya pun sekali ini saya tak dengar tentang kempen yang ada hate speech seperti yang terdahulu lagi. Saya belum ada laporan mengenai itu. Jadi itu nampak macam satu improvement lah dari segi itu. Ya. Ada lagi? Mungkin okay. Hari ini punya pinjaman macam mana? Hari ini kita menyemak peti undi dan membahagikan peralatan pilihan raya kepada semua ketua-ketua tempat mengundi dan petugas-petugas pilihan raya. Berjalan lancar seperti biasa, semuanya hadir dan peralatan-peralatan pilihan raya telah pun diagihkan kepada ketua-ketua tempat mengundi dan petugas-petugas. 515 orang petugas akan bertugas bagi proses pengundian pada Sabtu. 14 pusat mengundi dan 53 saluran akan dibuka esok untuk tujuan pengundian. 20,793 orang pengundi bakal mengundi di PRK Dun N27 Rantau. PRK Dun Rantau menyaksikan pertandingan empat penjuru antara calon Pakatan Harapan, Dr. S. Firam, calon Barisan Nasional Datuk Sri Muhammad Hassan dan dua calon bebas Muhammad Nur Yassin dan Malar Vizi Rajaram. Perjanjian mengenai laluan kereta api Pantai Timur ECRL akan ditandatangani antara Malaysia dan China di Beijing pada Jumaat. Akhbar Sin Chiu Daily yang memetik sumber berkata Tun Daim Zainuddin sudah tiba di Beijing dan sedang berunding mengenai perincian perjanjian berkenaan dengan China. Tun Daim juga dijangka mengadakan sidang media berkenaan jam 2 petang esok dari kedutaan Malaysia di Beijing. Tun Daim dijangka mengumumkan perincian perjanjian berkenaan mengenai sidang media berkenaan. Kerajaan sebelum ini maklumkan jajaran projek ECRL disahkan akan diubah dengan memberi manfaat kepada Negeri Sembilan sekiranya ia diteruskan selepas rundingan diadakan dengan kerajaan China.